Allah ya Hakim, Tuhan yang Maha Bijaksana. Jadikanlah pertemuan ini sebagai silaturahim kami, menjadi pendorong kami dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kami kepada Engkau, dalam mengabdi pada bangsa, negara dan agama, untuk lebih memberdayakan dan meningkatkan peran serta organisasi kewanitaan dalam pembangunan di wilayah Babotim Satu Madiun yang dilandasi akhlak mulia dalam nuansa keilahian dan kebinekaan. Ya Allah, ya Allah, jalali wa ikram, hanya Engkau semata Zat yang memiliki kesempurnaan, dan kami sadar sepenuhnya akan kelemahan dan kekurangan. Maka bimbinglah kami pada jalan yang benar yang Engkau ridhoi. Kuatkan iman kami, teguhkan pendirian kami, satu padukan hati kami agar bisa menjadi teladan yang baik di tengah keluarga dan masyarakat, serta berkomitmen dalam meningkatkan peran serta organisasi wanita Babotim Satu Madiun yang penuh dengan rahmat dan ridhoMu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan Bapak Ibu hadirin serta segala tamu yang kami hormati, berikutnya kami mengajak Bapak Ibu semuanya untuk mengarahkan pandangan mata sejenak, berada untuk menyaksikan sebuah tayangan video yang istimewa terkait selai pandang potensi Kabupaten Kediri. Pembangunan Bandara Internasional Doho Kediri berlokasi di Grogol Sawah, Kecamatan Grogol, Kediri, Jawa Timur. Bandara ini dibangun di atas lahan seluas 300 hektar. Bandara Doho Kediri memiliki kapasitas penumpang sebanyak 1,5 juta penumpang per tahun. Terminal utama didesain bergaya modern dengan struktur atap yang unik dengan menggunakan konstruksi space frame. Sementara struktur fasad bangunan ini menggunakan rangka baja hollow. Kabupaten Kediri, Jawa Timur, sebuah wilayah yang kaya akan pesona destinasi wisata yang selalu menarik untuk dikunjungi baik wisatawan lokal, domestik maupun mancanegara.
berikutnya Bapak Ibu, mari bersama kita juga akan mendengarkan sambutan Bupati Kediri yang akan disampaikan oleh Wakil Bupati Kediri yang juga sekaligus Ketua GOW Kabupaten Kediri. Yang terhormat, Mbak Dewi Maria Ulfa, disilakan. Tepuk tangan yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena hanya atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat mengikuti acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahnya juga pada hari ini saya Wakil Bupati bisa berhadapan langsung dengan sosok-sosok perempuan hebat di balik suksesnya kepala daerah dan orang-orang besar di Bakorwil 1 Madiun. Pesan Mas Bupati, ada 3 waktu yang perlu kita lewati bersama. Yang paling dekat adalah beroperasinya bandara. Yang kedua adalah bonus demografi di 2030 dan kemudian di usia emas, usia ke-100 negara kita pada 2045 mendatang. Bandara baru ditargetkan akan beroperasi pada tahun depan. Insya Allah dan mohon doanya, itulah waktu yang paling dekat untuk kita bisa memetik berbagai hasil dari pembangunan proyek strategis nasional. Bandara bukan hanya milik Kabupaten Kediri saja, melainkan bandara ini memang wajib dipetik manfaatnya oleh masyarakat di Kediri Raya, Tulungagung, Trenggalek, Madiun, dan daerah sekitar lainnya. Kemudian bonus demografi, di mana masa itu lebih banyak penduduk dengan usia produktif. Masa ini seperti dua sisi mata uang yang imbasnya akan dirasakan pada nantinya Indonesia menginjak usia emas pada tahun 2045. Demikian pesan dari Mas Bupati Kediri teriring doa, semoga kita bersama bisa memetik hasilnya pada 3 masa-masa emas itu dan tentunya terus kita menjadi manusia yang bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Kediri Haji Hanindito Himawan Pramana, Sarjana Hukum. Terima kasih, Matur Suwun. Dan kita kembali ke layar monitor yang ada di hadapan kita bersama karena kita juga akan segera menyaksikan video program tim bendera PKK Dharma Wanita Persatuan GOW dan Perwosi yang dilaksanakan di Kabupaten Kediri. Bergerak bersama untuk masyarakat Kediri berbudaya. Sosialisasi Senam Kreasi Perwosi Jawa Timur bersama Ketua TPPKK. Lomba Bola Voli Wanita Usia di atas 35 tahun. Bantuan Sembako bagi PKK. Studi Tiru GOW Kabupaten Kediri ke GOW Kota Solo. Rapat pleno dan perayaan Idul Adha. Pelantikan tim penggerak TPPKK. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78. Festival Lansia. Rapat Pleno Dharma Wanita Persatuan. Dan Bapak Ibu hadirin kami hormati, berikutnya mari bersama kita juga akan segera mengikuti sambutan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kediri yang kami banggakan Ibu Eriani Andisa Hanindito atau Mbak Cica, kami persilakan. Berikan tepuk tangan yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita selalu. Pada acara pertemuan rutin pengurus TPPKK dan Wanita Persatuan GOW, DWP, dan Perwasi Sembakorwil 1 Madiun, ini adalah pertemuan terakhir pada tahun ini. Pertemuan rutin terakhir pada tahun ini,
Sebagaimana diketahui bersama bahwa PKK dan Wanita, Perwasi dan juga GOW berupa meningkatkan peran serta dalam pemberdayaan masyarakat melalui peran-peran kaum wanita. Pertemuan seperti ini semoga bisa membawa manfaat yang baik, menambah keakraban dan juga mempererat tali silaturahmi kita, dan juga bisa mempererat kerjasama antar organisasi. Tidak lupa juga kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati selaku pembina TPPKK, Bapak Ibu Kepala SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Kediri sebagai mitra kerja dalam pelaksanaan 10 program pokok PKK. Tanpa bantuan dan kerjasamanya, kegiatan PKK pastinya tidak bisa berjalan dengan lancar. Para hadirin yang saya hormati, kegiatan-kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk upaya dari TPPKK untuk meningkatkan kualitas manusia dalam peningkatan pembangunan masyarakat. Selain itu juga kegiatan-kegiatan organisasi lainnya yang sudah kita saksikan bersama di video yang tadi. Ya, video tadi sedikit banyak bisa menggambarkan peran-peran dari tiap-tiap organisasi di Kabupaten Kediri. Saya juga ingin mengucapkan selamat menikmati jamuan yang telah kita sajikan. Semoga perjalanan ke Kabupaten Kediri ini dan apa yang dinikmati di Kabupaten Kediri ini bisa memberikan kesan baik yang tak terlupakan untuk Bapak Ibu sekalian. Saya juga memohon maaf apabila ada kurangnya dalam seluruh hubung. Terima kasih atas kunjungannya di Kabupaten Kediri. Semoga pertemuan ini bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan rahayu-rahayu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya kita di siang hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam acara silaturahmi dan pertemuan rutin organisasi wanita Sebar Kore 1 Madiun dengan keadaan sehat wal afiat. Pada kesempatan yang baik ini, saya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Bupati, Bapak Haninito Himawan Pramana beserta Ibu yang berkenan menjadi tuan rumah pada pertemuan hari ini. Pertemuan hari ini adalah pertemuan yang istimewa karena alhamdulillah atas perkenan dan dukungan dari Bapak Ibu dan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kediri dapat terlaksana pertemuan rutin organisasi wanita Sebar Kore 1 Madiun yang terakhir di tahun ini. Alhamdulillah pertemuan di 10 kabupaten kota Sebar Kore 1 Madiun telah terlaksana. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dalam sambutannya Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Pusat mengajak seluruh tim penggerak PKK di tiap daerah untuk bekerja terarah sesuai dengan konsep serta mengacu pada rencana strategis yang sudah dirancang. Selain itu, tim penggerak PKK juga mempunyai andil yang besar dalam mengawal program pemerintah di tiap daerah. Ketua tim penggerak PKK di tiap daerah adalah hero, karena dia di tangan ibu-ibu program pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat bisa terlaksana dengan baik. Sesuai dengan konsepnya, kader PKK mempunyai peran penting dalam menjaga masyarakat tetap sehat, terutama dalam mendukung upaya pemerintah untuk menurunkan dan mencegah stunting. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas dukungan dan kerjasama dari ibu-ibu semua. Saya sebagai koordinator tim penggerak PKK Bakorwil 1 Madiun mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada organisasi wanita di Kabupaten Kota Sebar Kore 1 Madiun, yaitu Kabupaten Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Kediri, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung,
Kota Madiun dan Kota Kediri. Mohon maaf apabila selama ini ada hal-hal yang kurang berkenan, dan sampai jumpa di silaturahmi dan pertemuan rutin organisasi wanita Sebar Kode 1 Madiun tahun depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.